Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana Brigadir J pada hari ini, Senin 2 Januari 2023. Diketahui tim kuasa hukum Kuat Maruf bakal menghadirkan ahli pidana dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta. Muhammad Arief Setiawan itu akan meringankan hukuman Kuat Maruf dalam sidang lanjutan perkara kematian Brigadir J. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Tim Penasihat Hukum Kuat Maruf, yakni Irwan Irawan. Dalam sidang kali ini, tak hanya Kuat Maruf saja yang akan menghadirkan saksi ahli. Namun pihak Ricky Rizal alias Bribka RR juga turut menghadirkan saksi ahli yang akan meringankan hukumannya. Seperti diketahui dalam perkara ini, Kuat Maruf dan Bribka RR didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Keduanya itu turut terlibat bersama sang otak pembunuhan yakni Verdi Sambo. Selain itu juga ada istri Verdi Sambo yakni Putri Chandrawati dan sang ajudan Baradae juga turut terlibat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.